Halo teman-teman, selamat datang di Fun Kids Activity Channel anak-anak untuk belajar bersama dengan kalian. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Paw Patrol dan kawan-kawan. Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Oh iya, kita akan belajar tentang makna dari kerjasama tim dan persahabatan. Mungkin Paw Patrol akan memulainya dengan sebuah cerita. Di hutan yang lebat dan indah di luar kota Adventure Bay, Paw Patrol sedang melakukan patroli rutin mereka ketika tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh yang kuat dari kejauhan. Mereka segera bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka mendekat, mereka menemukan sekelompok gajah yang terperangkap di dalam jebakan yang dipasang oleh pemburu ilegal. Gajah-gajah itu sangat ketakutan dan tidak bisa keluar. Paw Patrol merasa prihatin melihat kondisi gajah-gajah tersebut. Mereka segera mengambil tindakan dengan cepat. Dengan kecerdasan dan keberanian, Chess, Marshall, Rubble, Sky, Rocky, dan Zuma bekerja sama untuk memecahkan jebakan dan membebaskan gajah-gajah tersebut. Mereka memberikan makanan dan minum kepada gajah-gajah yang lelah dan lapar. Setelah semua gajah dibebaskan, Paw Patrol memastikan mereka aman dan sehat sebelum memutuskan untuk mengembalikan mereka ke habitat alami mereka di dalam hutan. Dari pengalaman itu, Paw Patrol belajar tentang pentingnya melindungi hewan-hewan liar dan menjaga kelestarian lingkungan. Mereka menyadari bahwa semua makhluk hidup layak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang.